Okay, hai semua. Jadi kita akan sambung dengan soalan nombor 12, soalan SPM trial MRSM, soalan matematik tahun 2019 lah. Okay, paper 1. Jadi dalam paper 1 ni untuk soalan nombor 12, kita diberikan diagram 5, okay, rajah 5 ni. Jadi QRS, so QRS ni straight line, then basically all the details are in the diagram. Okay, all the information kita boleh nampak dekat sini, dan basically soalan minta kita untuk cari value untuk sin X tolak cos Y. Jadi kita punya X degree dekat sini, Y degree pula dekat sinilah. Jadi, the same thing, sama macam untuk previous question nombor 11, soalan nombor 11. Saya akan share dua method untuk solvekan this question lah. Jadi, the first method basically the same thing, method yang melibatkan formula. Dan the second method is kalau apa yang kita nak buat kalau kita tak boleh ingat formula tu lah. Sebabnya, again, okay, so spoiler, awal-awal, okay, this is the formula yang kita akan gunalah. Okay, tapi formula ni tidak diberikan pun dalam kertas soalan ni. Jadi, andes macam dalam AdMath punya paper, okay, diberikanlah this formula. Okay, tapi tidak untuk matematik punya paper. Okay, jadi tapi just a quick revision before kita proceed. Okay, kita usually kita ada dengar, kita ada dengar. Usually kita familiar dengan tiga trigonometry, which is cos, cosine, sine and also tangent, kan? Okay, kita selalunya kita denote sebagai X lah usually. Jadi kita selalu familiar with this trigonometry. Okay, tapi saya nak kaitkan this three trigonometry, okay, tiga-tiga trigonometry ni dengan let's say kita ada satu segitiga, okay, satu segitiga right angle triangle, satu segitiga 90 darjah lah, okay. This one basically maksudnya 90 darjah, okay. Jadi let's say lah ya, saya punya angle tu X, X tu contoh ada dekat sini. Okay. Dan okay. So kalau dalam triangle, kita tahu ya, the first thing yang kita kena identify is actually this one lah. Kita tahu this one referring to hypotenuse. Hypotenuse ni bukan hypotenuse tu, bukan badak air tu. That's okay, kita tulis lah, takut ada yang tak familiar. Tak apa, kita tulis hypotenuse. Okay, dan kita juga kena tahu dua item lagi, iaitu adjacent dan juga opposite. Basically, adjacent ni maksudnya kalau bahasa pasar dia sebelah lah. Bahasa pasar ya, bahasa pasar dia sebelah. Opposite ni macam kita tahulah bertentangan. Okay, yang ni tentang, yang bertentangan lah. Okay. Bertentangan. Hypotenuse ni basically dia opposite to 90 degree punya angle ni, okay. Jadi kenapa saya mention tiga-tiga item ni, okay, sebabnya let's say kalau kita ada angle dekat sini ya, saya denotkan sebagai X, okay. Jadi from this diagram, apa yang kita boleh buat is actually kita tahu this one memang akan fix jadi hypotenuse. Tapi this one opposite to the angle akan jadi opposite lah, kita denote sebagai O, opposite, okay. Dan dekat sebelah ni, sisi yang sebelah X, sebelah angle X degree ni, kita denotekan sebagai A lah, mewakili adjacent sebab dia sebelah degree tu. Okay, jadi basically yang ni pula kita akan denote, kita akan denote sebagai H sajalah.
Okay, H. Jadi kita ada A, O dengan H kita kena determine. Sebabnya in the end, kalau kita ada this triangle, kita sebenarnya boleh hasilkan ataupun kita boleh determine trigonometri berdasarkan triangle sebenarnya. Jadi kalau contoh, the way saya ingat, this one is basically cah. Okay, cah. Dia akan jadi soh. Dia akan jadi towa. Okay. Apa maksudnya? Maksudnya cah mewakili cos lah. A basically adjacent, okay. Lebar dia berapa? Bagi dengan hypotenuse lah. Dia punya panjang berapa? The same thing for so S basically sine. O tu opposite, okay. Opposite dia berapa tinggi? H dia hypotenuse berapa lebar lah, manakala kalau nak cari tangent untuk X, basically kita boleh guna toa. Okay, basically sama dengan opposite bagi dengan adjacent lah. Okay, this is how I remember. Kalau you guys ada lagi better method, you guys can share dekat ruangan komen di bawah so that everyone can benefit from that sharing lah. Okay, jadi kita akan apply this knowledge sebenarnya untuk kita jawab soalan nombor 12. Okay, jadi jom kita proceed dengan the first method. Okay, kita proceed dengan the first method. Okay, which is based on formula lah. Kita gunakan formula. Okay, this one is method 1 lah. Okay, kita gunakan formula. Jadi, saya akan copy dulu this one. Saya letak dekat sini lah. Senang nak refer. Senang nak refer. Okay, sekejap. Okay, jadi kita ada, kita diberi maklumat ya. Berdasarkan gambar rajah lah, kita diberi maklumat. So, kita ada X dekat sini, Y dekat sini. Jadi, apa yang saya akan buat dia, saya akan tulis dulu apa yang soalan minta lah. Sin X tolak cos Y. Okay, jadi sin X seperti yang okay, kita tengok X kita dekat sini. Kita ada tapi kalau kita try to guna this hypotenuse adjacent atau opposite, kalau kita try to letak dekat sini, this one akan jadi H ya. Kenapa dia H? Sebab dia bertentangan dengan 90 degree. Jadi dia hypotenuse dekat sini lah. Dan X ni angle dia dekat sini. Jadi opposite dia dekat sini lah. Jadi PR ni is basically opposite for this one. Manakala adjacent ni sebelah. So this one is A lah. Okay. Jadi kita nak cari sin X kan. Jadi sin X is basically kalau kita ingat formula kita. So. Okay, so jadi opposite bagi hypotenuse lah. Jadi sin X basically sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Jadi opposite kita is actually sama dengan PR. Okay, bahagi dengan hypotenuse kita sama dengan QR. Okay, PR kita tak ada information tapi QR kita adalah which is sama dengan 25. Okay, PR bahagi dengan 25. So, kita kena cari PR berapa lah basically. Jadi, as simple as kita apply Pythagoras Theorem. Okay, dekat sini. So, 24 cm campur dengan PR kuasa 2 should be dapat dia punya hypotenuse kuasa, hypotenuse lah kuasa 2. Jadi, kita akan guna that formula ya. Jadi, 24 kuasa 2 campur dengan PR. Kuasa 2 akan dapat 25 kuasa 2. Pythagoras Theorem lah. Jadi, yang ni akan pindah ke sana. Okay. PR kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Jadi, kita boleh je guna kalkulator ya. Jadi, kita akan dapat 25 kuasa 2. Tolak 24 kuasa 2. Okay.
And then kita akan square root teruslah untuk dapatkan PR saja sama dengan 7. Jadi PR kita sama dengan 7. So kita dah selesai satu masalah lah. Kita dah dapat tahu sin X kita sama dengan berapa. Okay, sama dengan 7 per 25. So sin X settle. So sekarang kita nak cari cos Y pula. Jadi cos Y, okay, Y dekat sini kan. Tapi tak ada apa-apa pun dekat sini. Tak ada triangle pun yang dia basically maksudnya Y ni dia berada di luar triangle ni kan. Jadi apa yang saya boleh buat, saya tahu this one is straight line. Jadi kalau straight line basically saya boleh tahu this one berapa lah. Bukan this one berapa lah. Basically saya boleh tahu 180, kalaulah saya, let's say saya denote this one sebagai Z degree, saya boleh dapat Y. Jadi kita tak ada Y punya information, tapi kita akan guna apa yang kita ada dekat sini, which is okay, soalan minta kita cari cos Y, tapi kita tak ada cos Y, tak apa. Kita try to derivekan based on triangle punya information lah. Jadi cos Y, macam cozy pula, sekejap ya. Jadi cos Y sama dengan cos 180 darjah tolak dengan yang kita denote sebagai Z ni lah contohnya. Jadi Z degree lah. Okay. Jadi kita akan dapat this one. Jadi daripada sinilah yang kita akan apply formula di sini. Okay. Jadi kita salin dia punya formula je lah. Jadi cos so dia akan jadi cos A. Jadi A kita 180 kan. Jadi cos 180. Ni A ni B ya. Okay, 180 darjah. Cos Z. Okay. Dia manakan dia minus. So dia akan jadi positif lah kat bawah. Jadi kita tambah. Sin A kita is 180 darjah. Sin Z. Okay. Okay, jadi daripada sini apa yang kita boleh buat. Okay. Kita boleh guna calculator lah basically. Cos 80 darjah. Jadi cos 180 darjah sama dengan negatif 1 lah. Jadi kita tahu this one sama dengan negatif 1. Cos Z. Cos Z kita tak tahu. Kita tak boleh guna calculator. Tapi, okay. Jadi, kita kena determine balik kita punya OA dengan H ni. Okay. Jadi, H maintain. Okay, sebab dia hypotenuse. Jadi, opposite dia sekarang dekat sini lah. Sebab dia bertentangan arah dekat Z punya degree sekarang. So, A dekat sini lah sebab dia bersebelahan dengan Z punya degree ni. Jadi kalau cos dia punya formula is basically cara nak ingat is cah kan. Yang macam A cah, A cah, ha, cah kan. Jadi adjacent bahagi hypotenuse lah. Jadi untuk cos Z, okay, untuk cos Z sama dengan adjacent bahagi hypotenuse. Adjacent kita is PR yang kita dah tahu tadi berapa. Hypotenuse kita 25 lah. Okay, PR tadi kita dah dapat berapa kan? Kita dah dapat 7. PR tadi sama dengan 7. Jadi, cos Z sama dengan 7 per 25. Jadi, ni darab dengan 7 per 25. Okay. Dan this one sama juga. Kita boleh guna calculator. Okay. Jadi kita guna sin 180 darjah, okey. Dapat kosong. Okey, bila dapat kosong kita tahulah kosong darab apa-apa pun akan jadi kosong kan. Jadi this one basically dapat kosong je lah, okey. Tambah dengan kosong. So basically cos Y kita sama dengan negatif 7 per 25. So settle. Dapatlah this one. Dah dapat this one, dah dapat this one. Apa lagi? Kita selesaikan je lah. Jadi sin X kita this one 7 per 25. Jadi
7 per 25, ok. Tolak cos y, ok. Tolak cos y. Jadi, tolak dalam bracket ada lagi negatif 7 per 25. So, kalau kita tahu ya, negatif dengan negatif akan jadi positif. So, akan dapat 14 per 25. Okay. Jadi, jawapan untuk soalan nombor 12 is basically C lah. Okay. Jadi, itu kalau kita guna the first method lah. Maksudnya, based on formula. Tapi, let's say lah kalau kita dah buntu kan, kita dah tak tahu nak proses macam mana sebab kita tak ingat this formula. Jadi apa kita boleh buat, so basically kita akan tengok pada second method lah, which method di mana kita tak ingat this formula. Jadi basically this dia punya step sama sebab dia basically cari sin x tolak cos y kan. Jadi kita akan follow the same thing, sin x sama juga kita akan guna saw, okay. Dan in the end, PR ni kita akan dapat based on Pythagoras theorem lah. Daripada tu, kita akan dapat 7 per 25 untuk sin x. Manakala untuk cos y pula, apa yang kita boleh buat is actually, macam daripada sini, kita tahu ya, kita dah labelkan ni semua sebagai z, kita assume. And kita tahu cos z yang kita dah cari tadi is actually sama dengan a over h, okay? Which is sama dengan 7 per 25. Jadi apa yang kita akan buat, okay, so this is for second method ya. Okay, method 2, if tak ingat formula lah basically. Okay, jadi daripada sini kita guna online. Okay, jadi kalau lah kita tahu cos z kita tadi sama dengan 7 per 25, apa yang kita boleh buat is actually kita boleh inversekan cos ni untuk cari z tu sama dengan berapalah angle dia sebenarnya. Jadi kita boleh guna calculator je sebenarnya. Jadi shift cos 7 bagi 25, okay. Kita akan dapat this one lah, okay. Z sama dengan 73.74 degree, okay. Jadi lepas kita dapat z ini, kita nak y degree kan, okay. Kita tutup sekejap, okay. Kita nak y kan, jadi kita tahu this one is straight line. Jadi straight line sama dengan 180 darjah. Jadi kita dah ada z, kita boleh cari y. Jadi kita boleh cari y sama dengan 180 darjah tolak dengan z lah, okay, which is this one, okay. Jadi kita guna je calculator, kita akan dapat 180 darjah tolak dengan answer tadi lah, okay, which is sama dengan 106.26 degree. Okay, jadi soalan minta kita untuk cari cos y kan. Jadi kita dah ada y. Jadi as simple as masukkan y punya information dalam calculator je lah. Okay, jadi kita akan guna calculator cos answer. Kita akan dapat negatif 7 per 25. Okay, per 25. Jadi kita daripada sini kita dapat cos y berapa, should be match lah dengan the first method yang kita guna tadi, negatif 7 per 25, negatif 7 per 25. And then kita just boleh sama macam tadi, kita just substitute je lah, okay, 7 per 25 untuk okay, sin x sama dengan 7 per 25 tadi, okay, sin x 7 per 25 tolak dengan okay, tolak cos y, okay, tolak cos y kita pun negatif 7 per 25, negatif 7 per 25, kita akan dapat still dapat 14 per 25 lah, okay. Jadi it's up to you guys whether you want to use method 1 ataupun method 2 lah, okay. Jadi itu dulu untuk soalan nombor 12. Kita jumpa kemudian untuk soalan nombor 13.